itu. Rapat tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018 yang bertemakan Kepri Bebas Sampah. Diketahui Kepri Bebas Sampah akan dilaksanakan di Gedung Gonggong Tanjung Pinang pada tanggal 9 November 2018 pukul 7 di seluruh wilayah Provinsi Kepri. 7 itu harus membersihkan sampah di mana aja. Dede Tri, Komandan Koramil 1 Tanjung Pinang mengatakan, kegiatan Kepri Bebas Sampah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Dede Tri menambahkan, Komandan Korem 033 Wira Pratama membuat kegiatan yaitu Kepri Bebas Sampah yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2018 yang dipusatkan di Gedung Gonggong. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.